just a pretty girl. Kemudian, buang air sisa rendaman beras ketan tersebut. Lalu, masukkan beras ketan ke dalam panci. Setelah itu, angkat beras ketan dan letakkan di dalam tampan sampai beras ketan dingin. Kemudian masukkan beras ketan kembali ke dalam panci. Kemudian kukus kembali selama 20 menit hingga beras ketan lembut. Angkat beras ketan dan biarkan di tampan sampai dingin. Taburi ragi ke beras ketan sampai merata. Masukkan beras ketan ke dalam tempat yang telah dialasi daun pisang dan tutup beras ketan tersebut. Tapai ketan siap untuk disajikan. Dan inilah hasilnya, teman-teman.